Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2022, untuk cetakan 0,5 gram hingga 1 kg mengalami penurunan. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp500.000 atau turun tipis dibandingkan harga Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2022, sebesar Rp502.00, sedangkan untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp551.000, turun Rp2.000 dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp936.000, turun Rp3.000 jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk ukuran yang sama emas antam dijual Rp997.000, naik Rp5.000, emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.587.000, sedangkan emas antam Rp4.744.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.125.000, sedangkan emas 24 karat antam dihargai Rp9.429.000. Sekian harga emas untuk tanggal 16 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.